Halo semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire. Kali ini Blaze Your Fire akan mencoba salah satu addon yang bernama GTA addon, guys. Oke, seperti apakah addonnya? Langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, sesuai dengan namanya GTA addon ya, atau GTA addon guys. Kalian pasti tahu GTA kan. Oke, sekarang Blaze Fire disini sudah berada di depan rumahnya CJ guys. Anjay, di wilayah Grove Street ini ya. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita cek dulu mobnya guys ya. Jadi di sini akan menambahkan mob-mob baru, yaitu karakter-karakter GTA guys ya. Semua karakter-karakter GTA ditambahkan dia, dan ini kalian bisa lihat ini guys, kepala-kepala ini ya, kalian bisa mengenalinya. Oke, kita langsung aja coba spawn yang pertama. Di sini ada Michael. Oke, Michael ini adalah karakter dari GTA 5 ya. Michael ini guys, Michael Townley, Michael DeSanta namanya ya. Dan ini Ryder. Ryder ini karakter dari GTA San Andreas guys ya. Ryder ini kawannya CJ. Kalian pasti tahu siapa itu CJ. CJ itu Cole Johnson guys ya, pemeran utama GTA San Andreas. Oke. Dan si Ryder ini kawannya. Oke. Dan dia menyerang Michael. Blaze Fire tidak tahu kenapa dia menyerang Michael ya. Berarti dia bermusuhan dengan si Michael, karakter GTA 5 ini guys ya. Kita lihat siapa yang akan menang. Ntar aja kita lihat. Sekarang kita spot CJ dulu. Nah, jadi CJ seperti ini guys. Anjay, CJ membawa senjata ya. Yang lain tidak membawa senjata. Si Ryder bawa senjata, bawa pentungan baseball. Yang Michael tidak bawa senjata. CJ membawa senjata, apa itu, pistol kalau nggak salah ya. Oke, nice, gokil. Dan ini Blaze Fire nggak tahu ini siapa ini, karakter dari GTA mana ini, nggak tahu Blaze Fire. Oke, next di sini ada Trevor. Nah, ini Trevor ini Blaze Fire tahu guys. Trevor ini adalah karakter yang ada di GTA 5 juga ya. Jadi dia ini juga karakter utama lah, karakter utama. Jadi di GTA 5 itu ada 3 karakter utama guys ya, Trevor, Michael, dan Franklin. Dan Trevor ini salah satunya. Oke, dan tadi di sini ada siapa ini namanya, Big Smoke guys. Oke, Big Smoke ini kawannya CJ juga guys, tapi sekarang sudah berkhianat ya. Makanya di sini dia dibuat bermusuhan dengan Grove Street. Kalian lihat itu guys, Big Smoke melawan Grove Street. Anjay, mungkin karena Big Smoke berkhianat ya, makanya dia dibuat bermusuhan. Anjay, gokil. Dan selanjutnya di sini ada Nico Bellic guys. Nico Bellic ini karakter GTA 4 ya. Dan ada OG Lock juga di sini. OG Lock ini kawan lamanya CJ ya. Pernah ada di misinya guys. OG Lock baby. Oke, dan ada Balas juga. Nah, Balas ini musuh bebuyutannya CJ guys ya. Musuh bebuyutannya Grove Street. Grove Street itu gengnya CJ. Balas ini musuhnya. Oke, kayak gitu ya. Next kita coba ambil dulu lagi. Di sini sudah habis slot yang pertama, kita ganti slot dulu guys. Oke. Buat yang bertanya, "Bang, lu kok tahu semuanya, Bang?" Blaze Fire tahu karena Blaze Fire pernah menamatkan game ini guys ya. Blaze Fire juga salah satu penggemar GTA guys. Blaze Fire sudah menamatkan GTA San Andreas, GTA 5 juga sudah ya. Oke. Next kita coba, di sini ada polisi guys ya. Polisi ini, polisi apa tadi? Police Vice City. Jadi ini polisi yang ada di GTA Vice City, kurang lebih seperti itulah. Next di sini ada Devin Weston. Nah, Devin Weston ini karakter yang ada di GTA 5. Blaze Fire ingat ini ya. Devin Weston ini kalau nggak salah atasannya para karakter di GTA 5, Trevor, Franklin, Michael kayak gitu ya. Nah, di sini ada Balas. Banyak banget ada Balas di sini guys. Dan ini penduduk GTA San Andreas ini, Blaze Fire ingat juga ini. Civilian, berarti civilian ini penduduk, para penduduk guys ya, yang jalan-jalan mondar-mandir di jalanan gitu guys. Dan inilah dia sosoknya. Oke. Next di sini ada Franklin. Sosok Franklin ini guys ya, kalian bisa tebak Franklin ini dari mana? Franklin ini dari GTA 5 guys ya. Dan salah satu karakter utama juga di GTA 5. Bahkan mungkin dia pemeran utamanya guys. Oke, next ada Tempeni, musuhnya CJ juga ini guys ya. Kalian yang pernah main GTA San Andreas pasti tahu Tempeni ini guys, karena di awal-awal kita sudah diperlihatkan dengan Tempeni ini yang merampas barang-barangnya CJ. Gokil, gokil. Dan di sini ada Tommy Vercetti. Tommy Vercetti ini karakter di GTA Vice City guys. Oke.
Next kita ganti lagi ya, kita sudah habis ini slot yang ini, kita ganti ke slot yang baru. Oke, kita ambil dulu di sini banyak, masih ada lagi segini ya. Cloud, nah Cloud ini karakter GTA kalau nggak salah, karakter GTA 3 ya kalau nggak salah guys ya. Let's Play nggak pernah soalnya namatin yang Cloud ini guys. Oke, next di sini ada Los Santos, polisi Los Santos. Oke, gokil. Jadi seperti ini tampangnya polisi Los Santos guys ya. Oke, next di sini ada apa ini, Dimitri. Ini nggak tahu Let's Play ini dari karakter GTA mana, ini nggak tahu Let's Play ya. Civilian 3. Oh ini dari GTA San Andreas juga, penduduk lokal. Dan di sini ada Lamar guys. Lamar ini adalah temannya Franklin ya, kawannya Franklin, sahabatnya guys kalau bisa dibilang ya. Di GTA 5 Lamar sering bersama Franklin seperti itu ya. Dan di sini ada Stephens, dan Stephens ini juga atasan Franklin guys ya, atasan Franklin, hampir sama kayak Devin Weston yang tadi itu guys. Oke, next kita lihat dulu lagi di sini, dan ternyata sudah habis guys ya, sudah habis. Kita coba lihat cek senjatanya. Oh ada senjata baru di sini, ada beberapa pistol kita coba pakai ya. Kita lihat seperti apakah pistol ini. Pertama ada Glock gun, nah seperti ini guys, pistol yang melayang, gokil. Coba kita tembak bocil ini. Oke, seperti itulah kurang lebih guys ya pistolnya. Dan di sini ada SMG juga, Uzi ya. Jadi seperti ini, Uzi melayang juga. AK-47 ini senjata para gangster di di game GTA ya. Gangster di game GTA pasti menggunakan AK-47 guys. Oke, kita cek dulu lagi apakah ada yang baru. Oh tidak ada guys ya, sepertinya hanya segitu saja guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu showcase dari addon GTA ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Blaze of Fire selanjutnya. Bye bye.